Bismillahirrahmanirrahim. Wayung dapulan dan sunahake liman kadwi wong ala syafiril qabri kang tetep ing atase pinggire kubur apa ayyuh fiya yen toh nyakup sapa man salasa hasyatun kelawan telu pira-pira cakupan biadaihi kelawan tangan lorone man ko ilan hale wong kang ngucap ma'al ula ing dalem sertane cakupan kang awal ngucap ing lafat minha kholaknakum di surat Toha ayat 55 itu disunahkan bagi orang yang berada di pinggir kubur itu untuk mencakup tiga cakupan dengan menggunakan kedua tangannya sambil membaca di cakupan pertama membaca minha kholaknakum. Iki kesunahan ini untuk setelah mengubur mayit ya. Mayit selesai dikubur, lah kita untuk pergi dari tempat itu misalkan kita gawe apa jenenge iku bunder-bunder iku sak cakupan tangane dhewe saka lemah kuburan iku ping telu ya. Lah sekali yang pertama cakupan pertama itu membaca minha kholaknakum terus dibalandu terus gawe meneh siji meneh saka lemah kuburan ngono utawa ora kudu nganu sing penting lemah sing rodok gempel. Untuk yang keduanya wa ma asaniati lan ing dalem sertane cakupan kang kaping pindho ngucap ing lafat wa fiha nu'idukum wa fiha lan ing dalem ardi nu'idu mbalekake sapa ingsun kum ing sira kabeh. Cakupan pertama maca minha kholaknakum balangke ning gone kuburane si mayit luru meneh gempelan lemah terus maca wa fiha nu'idukum balangke terus wa ma asalasat salisati lan ing dalem sertane cakupan kang kaping telu ucap ing lafat wa minha nukhrijukum tarotan ukhra wa minha lan sangking ardi nukhriju ngetokake sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh tarotan ing dalem ambal ukhra kang meneh. Di cakupan yang ketiga membaca ayat ini wa minha nukhrijukum tarotan ukhra balangke ning gone kuburane mayit terus nek ning gone ianae ana tambahane iso digawe nglengkapi iku minha kholaknakum wa yazidu andalika allahumma lakinhu ing dal mas'alati hujjatahu iki ana tambahane iki jadi allahumma lakinhu mugi mulang panjenengan hu ing mayit ing dal mas'alati ing dalem nalikane den takoni malaikat hujjatahu ing hujjae mayit mugi panjenengan memandu si mayit ketika ditanyai oleh malaikat jika niku untuk mempermudah si mayit membantu si mayit dhewe melakukan itu tuh biar si mayit itu rada terbantu. Terus sing nomor 2 itu ana tambahane wa yazidu alaihi Allah maftah abwaabas samai li ruhihi. Ya Allah, mugi panjenengan buka ake pintu-pintu langit untuk ruhnya si mayit. Maca pertama ayat itu terus ditambahi iki terus dibalas. Terus yang ketiga iku ana tambahane meneh Allahumma jafil ardo an jambaihi. Ya Allah, mugi mbenggangake panjenengan al ardo in bumi an jambaihi saking lambunge mayit dari tubuh si mayit. Semoga engkau melapangkan bumi ini dari tubuh si mayit men ora terhimpit bumi dan dibakar api. Kaya lagune. Idalaila. Ini kene ana ning kon anae faidatun anil imami taqiyuddin an walidihi anil faqihi abdi abdillahi muhammadin al-hafiz. Ning kene dari Imam Taqiyuddin, Imam Taqiyuddin dapat dari ayahnya. Ya, ayahnya dapat dari al-faqih yaitu Abi Abdillah Muhammad al-Hafiz. Nah, beliau berkata di sini hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kanjeng Nabi iku dawuh man akhadha min turabil qabri halat dafni biyadihi barang siapa yang mengambil tanah kuburan ketika mengubur mayit biyadihi dengan menggunakan tangannya orang tersebut ay hala iradatihi artinya saat ingin mengubur wa qara'a alaihi inna anzalnahu fi lailatul qadri terus orang tersebut itu membaca ayat inna anzalnahu fi lailatul qadri sab'a marratin 7 kali wa ja'alahu lan orang tersebut menjadikan turab tadi
kubur bil kubriwu ma'al mayiti bersama dengan mayit fi kafanihi al kubri di kain kafannya si mayit atau di kuburannya mayit. Berarti barang siapa yang mengambil tanah kuburan saat memendam si mayit, kemudian orang tersebut membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr, ini dibaca 7 kali, terus tanah itu yang sudah dibacakan ayat itu 7 kali diikut sertakan di kafannya si mayit atau di kuburannya mayit, maka lam yu'adzab dzalikal mayyitu fil qabri, maka si mayit tidak akan diadab di dalam kuburnya, tidak akan disiksa. Dan berarti kan siksa kubur itu ada, tapi banyak sekali cara untuk caranya kisi-kisi untuk kita terbebas dari siksa kubur. Di antaranya itu kita bisa membantu rekan kita atau sepupu yang meninggal dunia itu, maka nanti si mayit itu akan terbebas dari siksa kubur.